Pavirin, dibuka ininya. Pavirin, suaranya masih belum keluar, Pak. Dari sana dibuka mute-nya. Sudah ada Pak suaranya. Tes. Halo. Halo, halo, cek sound. Halo, cek sound. Udah oke, Pak. Udah nggak lupa. Halo, cek sound. Cek sound, halo. Bisa diterima, Bapak Ibu? Bisa, Pak Firin. Cuman masih agak sedikit gemah. Belum kan? Langsung ya. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI, yang kami hormati Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Ibu Dr. Insinyur Eni Taurus Lina Amarullah MP, yang kami hormati para narasumber dan para peserta webinar yang kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada pagi hari ini, Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021, kita semua dapat hadir secara daring dalam webinar potensi pengendalian OPT dengan agen Sayati pada tanaman pangan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, apabila kita cermati hasil sinkronisasi sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS dan data admin Duk Kementerian Dalam Negeri dijelaskan bahwa pada bulan Desember tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 271,35 juta jiwa. Angka tersebut mengandung pesan bahwa negara dan pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk menyediakan bahan pangan, khususnya beras, dalam jumlah yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya berdasarkan tingkat konsumsinya masing-masing. Tentunya, Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan data BPS tahun 2018, tingkat konsumsi beras di Indonesia sebesar 111,58 kg per kapita per tahun. Untuk maksud tersebut, pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas
menetapkan target produksi padi sebesar 56,5 juta ton, produksi jagung sebesar 23 juta ton, dan produksi kedelai sebesar 0,29 juta ton sebagai komoditas pangan utama di Indonesia. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan capaian luas tanam, baik padi, jagung, maupun kedelai dari masing-masing komoditas berdasarkan lokasi, bulan, musim tanam, dan tahun. Bapak-Ibu sekalian, pada saat ini kita berada di hari ke-11, bulan Oktober tahun 2021 yang merupakan bulan pertama dari musim tanam Okmar 2021-2022. Memperhatikan prestasi atau capaian tentang luas tanam padi, jagung, dan kedelai yang kita raih, kita dapatkan pada ...143 juta hektar untuk kedelai. Bapak-Ibu sekalian, jika capaian tersebut diasumsikan menjadi target dan tentunya yang ingin kita raih pada musim tanam Okmar 2021-2022 ini, maka kita semua punya tanggung jawab untuk meminimalisir resiko-resiko yang mungkin muncul dalam melaksanakan proses produksi padi, jagung, dan kedelai seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Dan tentunya, Bapak-Ibu sekalian, risiko munculnya serangan OPT pada setiap stadia pertumbuhan tanaman yang kita budidayakan di lapangan menjadi hal yang harus kita cermati dan menjadi fokus bagi kita semuanya untuk mengamankan target produksi yang telah dicanangkan. Bapak, Ibu, peserta webinar yang kami hormati, pada kesempatan ini kita melaksanakan webinar Potensi Pengendalian OPT dengan Pemanfaatan Agen Sayati pada Tanaman Pangan, yang tentunya diharapkan bisa berkontribusi dalam pengamanan produksi padi, jagung, dan kedelai dengan meminimalisir risiko serangan OPT pada komoditas tersebut di lapangan melalui pemanfaatan agen hayati yang pada akhirnya didapatkan hasil panen berupa produk pertanian, baik itu padi, jagung, dan kedelai, yang aman untuk dikonsumsi. Untuk maksud tersebut, dalam webinar kali ini, kami telah menghadirkan 4 orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang akan memberikan dukungan, motivasi, dan alternatif solusi dalam melakukan pengendalian OPT dengan pemanfaatan agen hayati. Yaitu yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Suwandi, MSI, selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Yang kedua, Ibu Dr. Insinyur Eni Tauruslina Amarullah, MP, sebagai Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Yang ketiga, Ibu Profesor Dr. Insinyur Trizelia, MSI, Guru Besar dan Kepala Laboratorium Pengendalian Hayati pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Dan yang keempat, narasumber kita adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Hersanti, MP, Guru Besar dan Kepala Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, untuk kesempatan yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan untuk menyampaikan sambutan dan arahannya di dalam webinar kali ini.
Kami persilakan maaf, Pak Dirjen. Mohon maaf Pak Firin, Pak Dirjen masih belum ada. Mungkin masih mengikuti rapat yang lain. Pak Dirjennya masih belum ada, Pak. Okay. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Karena Pak Dirjen masih sedang melaksanakan rapat, maka untuk kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Insinyur Eni Tauruslina Amarullah MP, Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, untuk menyampaikan materinya yang berjudul pengendalian OPT pada tanaman pangan dengan agen hayati. Dengan waktu paparan kurang lebih 20 menit. Bapak-Ibu para peserta webinar, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, dan sarannya pada kolom Q&A untuk direspon dan ditindaklanjuti oleh para narasumber. Terima kasih, kami persilahkan Ibu Kepala Balai Besar Peramalan OPT untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf Bu Kabale, masih belum ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi, M.Si., Ibu Profesor selaku Narsu, Ibu Profesor Triselia dari Guru Besar Universitas Andalas, dan Ibu Profesor Hersani, Guru Besar Universitas Pajajaran, dan Bapak Ibu sekalian serta webinar dari Kementerian Pangan yang kami muliakan. Alhamdulillah hari ini kita dari Balai Besar Peramalan OPT Direktorat Jenderal Pangan diberikan tanggung jawab untuk memberikan materi dalam rangka webinar Propaktani. Yang dalam hal ini untuk materi saya kali ini mengambil judul potensi pengendalian OPT dengan agen hayati pada tanaman pangan. Mohon saya share screen. Kita ketahui bersama untuk saat ini di Balai Besar Peramalan OPT, kegiatan-kegiatan yang ada memiliki beberapa sesuai dengan tugas dari Balai Besar Peramalan OPT, selain pengamatan peramalan dan pengendalian, kita pun diberikan tanggung jawab untuk mengawal, melakukan pengawalan dari pengawalan produksi dari tanaman budidaya tanaman dan hortikultura. Jadi kita untuk saat ini webinar kita itu untuk kegiatan mencakup pengendalian OPT dengan agen hayati khusus pada tanaman pangan. Jadi pada umumnya kita mengambil materi webinar ini untuk padi, jagung dan kedelai.
Adapun dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa telah disampaikan tadi oleh moderator bahwa serangan OPT yang ada sesuai dengan tusi kami di Balai Besar itu mencakup bagaimana pengamanan serangan OPT di lapangan. Yang kita ketahui bersama bahwa saat ini yang masih merupakan masalah utama dalam pembatasan produksi di khususnya padi, jagung dan kedelai, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan daerah-daerah yang memiliki iklim tropis, itu pada umumnya daerah-daerah endemik OPT sangat signifikan dalam pembatasan untuk kegiatan produksi padi, jagung, kedelai di lapangan. Latar belakang dari penggunaan agen hayati yang khususnya di Balai Besar Peramalan OPT itu merupakan salah satu produk yang saat ini pun kita melakukan bagaimana seluruhnya produk agen hayati yang kita hasilkan di Jatisari itu bisa menjadi acuan, karena dalam hal ini akreditasi lab yang kita laksanakan itu bersinergi dengan kegiatan di Direktorat Jalan Tanaman Pangan. Kita ketahui bersama bahwa latar belakang dengan materi kali ini itu berdasarkan penggunaan pestisida yang cukup masif di lapangan, karena dalam pengendalian OPT sangat memberikan resiko yang cukup besar dalam mengakibatkan, bisa menyebabkan resistensi, resistensi pencemaran lingkungan, musnahnya musuh alami dan timbulnya residu pestisida. Ini yang merupakan salah satu faktor mengapa agen hayati untuk saat ini dan kedepannya itu perlu kita masifkan untuk penggunaannya di lapangan. Dalam penggunaan agen hayati, kita ketahui bersama bahwa tanpa adanya penerapan sistem yang kompatibel, sistem PHT yang di lapangan kita laksanakan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya di Direktorat Jalan Tanaman Pangan, tetapi kita berharap seluruhnya bisa menjadi kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi di seluruh stakeholder di daerah, di mana tanggung jawab masyarakat, khususnya pembinaan ke kelompok tani maupun petani, itu merupakan salah satu tugas yang harus kita sinkronisasi, karena penggunaan agen hayati memang di lapangan itu merupakan salah satu antisipasi pengendalian OPT yang merupakan salah satu tindakan yang preemptif. Sebelum kita menghindari penggunaan pestisida itu sendiri, dalam hal ini responsif. Jadi tindakan preemptif yang kita laksanakan di sebagai acuan awal di Balai Besar Peramalan OPT itu kita membangun sistem peramalan OPT dalam pengamanan produksi khususnya di tanaman pangan padi, jagung, kedelai selain tanaman pangan lainnya. Itu kita berharap dari sistem peramalan yang kita bangun di Balai Besar itu bisa diterapkan untuk di daerah endemik OPT, yang pada dasarnya daerah-daerah endemik inilah yang kita fokus dan kita bagaimana untuk pengendalian hayati itu sangat diharapkan, karena mengingat daerah endemik ini yang merupakan setiap musim tanam baik di pertanaman padi, jagung, dan kedelai itu menjadi bisa menjadi dari kategori ringan bisa sampai puso. Itulah yang bagaimana kita harapkan daerah-daerah endemik OPT ini kita sinkronisasi dengan kegiatan biological control, sehingga harapan untuk mengurangi efek samping penggunaan pestisida itu bisa ditekan. Ada satu pendapat yang memang sangat bagus kita jadikan acuan. Ini menurut Cook dan Baker tahun 89. Ini yang selalu saya berikan pencerahan mengenai apa sebenarnya pengendalian hayati itu, yang kita biasa sebutkan biological control. Pada dasarnya
itu yang merupakan salah satu sistem pengendalian OPT dengan mengurangi jumlah inokulum atau aktivitas produksi yang penyakit. Jadi kita harapkan yang memang daerah-daerah endemik OPT akibat serangan penyakit di lapangan atau disease production activity itu yang disebabkan dari patogen-patogen ataupun dari kompleks OPT. Inilah yang secara filosofinya di lapangan pengendalian hayati itu bisa diterapkan, karena tanpa pengendalian hayati, kompleks OPT dan dominan OPT tersebut itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Ada beberapa sistem pengendalian hayati yang kita terapkan, dalam hal ini ada beberapa pilihan, tapi kalau pada umumnya kita terapkan secara keseluruhan itu sangat mendukung bagaimana serangan OPT di lapangan itu bisa ditekan. Tapi pada dasarnya itu memerlukan kerjasama dan koordinasi dari seluruh pihak. Dalam hal ini baik di provinsi, kabupaten atau kota, maupun dari dinas, maupun dari seluruh stakeholder yang terkait, karena sistem pengendalian hayati ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Jadi ada perlu koordinasi. Ada beberapa poin yang sistem itu bisa berjalan, antara lain dengan sistem kultur teknis, bagaimana habitat dari inang dari OPT itu sendiri kita kelola dengan baik, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk bagaimana tumbuh dan berkembangnya agen antagonis itu bisa hidup dan berkembang tanpa ada gangguan dari iklim makro dan mikro. Jadi pada dasarnya kultur teknis inilah yang kita harapkan, karena dengan adanya penggunaan pestisida di sekitar lokasi dalam pengelolaan habitat tersebut, kultur teknis ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kemudian poin yang kedua, kita bisa juga menerapkan dengan penggunaan tanaman inang yang resisten. Jadi artinya varietas-varietas tahan, itulah yang menjadi harapan kita sebenarnya, bagaimana awal untuk menekan serangan OPT di lapangan. Kemudian poin ketiga, persilangan tanaman untuk meningkatkan ketahanan terhadap patogen atau keadaan tanaman inang yang mendukung atau disukai untuk aktivitas antagonis. Dalam hal ini, bagaimana tanaman-tanaman yang sifatnya yang tumpang sari itu memberikan di antara beberapa varietas yang ditanam di lapangan itu memberikan ketahanan dari beberapa varietas-varietas yang cukup rentan, artinya bisa memberikan ketahanan karena persilangan tanaman ini merupakan satu sistem yang banyak kita temui di lapangan, dan itu kalau diterapkan secara koordinasi dengan baik di lapangan petani dengan dinas setempat maupun benih yang ditanam itu bisa memberikan perkembangan dari agen antagonis ini bisa berkembang dengan baik di lapangan. Kemudian yang poin keempat, sistem pengendalian hayati yang kita harapkan dari produk agen hayati dari Balai Besar yang kita harapkan ini merupakan agen hayati yang sudah mempunyai uji mutu, yang itu pun nanti kita berikan ada ke lapangan untuk diintroduksi ke lapangan agen antagonis ini, supaya untuk khususnya di daerah-daerah endemik dimulai dari fase awal semaian itu sebaiknya bisa diintroduksi. Artinya dia bisa berkembang dengan baik di lapangan tanpa ada gangguan dari iklim maupun faktor lainnya. Ada beberapa agen hayati yang kami introduksi ke lapangan, antara lain salah satu Trichoderma. Jadi ini yang merupakan agen hayati yang cukup potensial, yang memang banyak dari seluruh BPTPH, LTHP, dan seluruh dinas, baik di tanam pangan, hortikultura, maupun di perkebunan,
penggunaan trichoderma ini yang cukup banyak diberikan di introduksi ke lapangan. Karena kita ketahui bersama bahwa agen hayati trichoderma merupakan salah satu organisme yang mempunyai kemampuan antagonis yang cukup tinggi dalam mengendalikan penyakit tanaman. Dan kita ketahui bersama bahwa trichoderma ini merupakan yang jamur yang umum dijumpai dalam tanah apabila tanah tersebut tanpa ada aplikasi pestisida tentunya, dan merupakan jamur yang sifatnya antagonistik terhadap jamur lain. Jadi artinya ini yang umumnya hanya kita ketahui, perlu kita ketahui bersama bahwa faktor alam yang menyebabkan trichoderma yang ada di sekitar perakaran tanah, perakaran tanaman dan ada dalam tanah yang dia bisa berkembang dengan baik itu ditentukan dari lahan-lahan baik di petani padi, jagung dan kedelai. Itu tentunya pengawalan terhadap petani maupun kelompok tani binaan, karena tanpa ada pendampingan penggunaan pestisida itu dapat memberikan efek yang tidak baik bagi pertumbuhan agen hayati khususnya trichoderma. Ada beberapa kajian yang memang ini saya sampaikan, saya share, dan ini sangat bagus, artinya bisa menjadi acuan mengenai potensi agen antagonis yang menghambat patogen pusaran pada tanaman jagung. Jadi ini materi ini, ini mengenai uji antagonis secara in vitro, jadi laju pertumbuhan jamur, di mana kita ketahui bahwa trichoderma di sini penggunaan ada beberapa perlakuan dari trichoderma. Ada dua sampel trichoderma dengan isolat jamur 1 dan 2, spesies 1 dan 2, kemudian ada perlakuan aspergillus sebagai jamur antagonis juga, kemudian patogen jamur pusarum. Jadi daya hambat, daya laju pertumbuhan ini cukup tinggi dari hasil setelah inokulasi trichoderma. Ternyata memang memperlihatkan pertumbuhan jamur trichoderma spesies 1 dan 2 itu memenuhi, ini di laboratorium, memenuhi seluruh petri. Jadi artinya pertumbuhan jamur cukup tinggi. Kita lihat bersama bahwa ini yang hijau untuk spesies trichoderma yang satu, dan yang kedua spesies trichoderma yang kedua ini cukup tinggi dengan dibandingkan dengan spesies isolat jamur aspergillus dan memberikan tekanan kepada patogen jamur fusarium. Ini untuk pada jagung. Kemudian kita bisa melihat daya hambatnya ini cukup tinggi di isolat jamur trichoderma sampai mencapai 72,2%. Artinya sebagian besar cawan petri itu dapat menghambat pertumbuhan laju fusarium spesies. Ini kita bisa melihat mekanisme antagonis, bagaimana antagonisme dari jamur trichoderma ini, karena memang pada dasarnya jamur trichoderma yang kita eksplor dari lapangan memang sebaiknya di daerah-daerah yang tidak menggunakan pestisida. Jadi hal tersebut itulah yang bisa kita kembangkan untuk diintroduksi kembali ke lapangan. Jadi mungkin ini menjadi satu informasi bahwa pengambilan untuk eksplorasi dari jamur trichoderma di sekitar perakaran itu dalam tanah itu memang sebaiknya di daerah-daerah yang non pestisida. Makanya pendampingan dan pengawalan untuk daerah-daerah endemik OPT itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan agen hayati di lapangan. Ini kita lihat mekanisme antagonisnya memang cukup luas dalam menghambat laju layu fusarium. Ini secara in vivo di lapangan mungkin kita bisa lihat persentase pengaruh serangan penyakit layu fusarium bisa ditekan. Kita melihat triple perlakuan dari jamur trichoderma. Jadi ini yang hijau trichoderma, kemudian ini bisa menekan untuk ini minggu ke setelah minggu ketiga
selama minggu ketiga itu persentase tanaman terserang itu cukup rendah untuk menekan laju penyakit layu fusarium. Ini gejala yang penyakit layu fusarium pada jagung, ini pada daun, dan ini pada tongkol pangkal batang jagung. Ini kita lihat ini yang sehat, dan ini yang pada lingkaran batang jagung yang mengalami serangan layu fusarium. Kemudian agen antagonis yang lain itu seperti Pseudomonas fluorescens yang biasa kita kenal dengan PF. Nah, bakteri ini merupakan salah satu bakteri antagonis yang banyak dimanfaatkan sebagai agen hayati baik jamur maupun bakteri patogen tanaman. Kita ketahui bersama bahwa sifat PF ini antagonis terhadap cendawan Pericularia oryzae, Sotonia solani, Sarrocladium oryzae, Sclerotium oryzae, dan ini bisa dilaporkan juga oleh Dewi bahwa PF ini memiliki sifat unggul yang dalam menekan patogen pada padi, yaitu Pericularia oryzae dan hawar pelepah serta bercak coklat dan Xanthomonas oryzae. Dan terakhir untuk glumei. Jadi Bruculia glumei ini merupakan salah satu penyakit usus bulir yang memang belum banyak ditemukan di Indonesia. Tapi saat ini kami di Balai Besar Pramana OPT sedang mengkaji bagaimana perkembangan penyakit usus bulir ini. Karena memang penyakit ini langsung memberikan hasil kehilangan hasil yang cukup besar karena menyerang bulir padi. Di Balai Besar ada kajian yang sedang kita laksanakan itu mengenai pengaruh induksi Pseudomonas fluorescens terhadap penyakit dan pertumbuhan tanaman padi. Dan ini kita lakukan ada dari di lab, kemudian greenhouse, dan di lapangan. Jadi ada beberapa tahap untuk melakukan kajian PF terhadap penyakit padi. Xanthomonas. Jadi ini gejala di lapangan yang terserang untuk kontrol yang tanpa aplikasi. Dan ini kita bisa lihat bersama bahwa untuk gejala penyakit yang hawar daun pada keterangan kontrol di B itu serangan lebih tinggi dibanding yang petak perlakuan. Dan ini saat panen, ini terlihat dengan jelas bahwa gejala hawar daun bakteri di petak kontrol itu lebih tinggi dibanding petak perlakuan saat panen yang kita aplikasikan PF. Ini sangat memberikan hasil yang cukup bagus bagaimana PF itu sangat, karena kita ketahui bersama bahwa fungsi dari PF itu memang memberikan kebugaran pada tanaman untuk ketahanan. Jadi unsur ketahanan tanaman itu bisa dihasilkan dari senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh agen antagonis PF. Selanjutnya ada kajian dari kawan-kawan dari Balai Besar itu mengenai penggunaan agen hayati Panibacillus polymixa dan CMPF. Jadi ini merupakan salah satu alternatif pengendalian penyakit bulai jagung yang diformulasikan dalam bentuk cair. Kemudian kita ketahui bersama bahwa agen hayati Penicillium polymixa ini menghasilkan senyawa antibiotik yang dapat berperan sebagai kompetitor. Jadi berkompetisi terhadap unsur hara bagi patogen tanaman. Kita ketahui bersama bahwa agen hayati ini berpengaruh sangat tinggi terhadap tanaman dan tongkol jagung. Jadi bobot tongkol, bagaimana agen hayati ini mampu menghasilkan senyawa auksin dan sitokinin serta memfiksasi nitrogen. Jadi artinya auksin dan sitokinin inilah yang menjadi senyawa yang dihasilkan dari agen hayati Penicillium. Dan ini kita waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi.
Oke, kita lihat hasil dari kajian dari yang ada di lapangan bahwa penggunaan Penicillium dan Polymyxa dan perlakuan Pseudomonas fluorescens. Nah, ini ada kajian yang berkaitan dengan bahwa penggunaan Phytophthora Penicillium Polymyxa dan PF itu memang lebih tinggi penggunaan Penicillium Polymyxa. Jadi dengan bobot tongkol 195 gram dibandingkan dari yang lain, kalau tanpa perlakuan itu hanya 97 gram. Jadi ini merupakan hasil yang bisa kita jadikan acuan bagaimana penggunaan Penicillium dan PF di lapangan. Ini gejala penyakit bule di lapangan yang kontrol tanpa aplikasi. Selanjutnya, ini yang terakhir. Mungkin agen hayati Beveria Besiana ini sudah kita kata bersama Bapak Ibu beserta webinar bahwa Beveria Besiana ini merupakan cendawan entomopatogen yang cukup bagus untuk diaplikasikan untuk daerah-daerah serangan OPT seperti warang cepat yang memang sangat artinya sangat memberikan hasil yang cukup bagus. Kita ketahui bersama bahwa agen hayati Beveria Besiana ini memberikan menghasilkan toksin bevirisin yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh serangga yang artinya dapat memberikan kematian pada serangga itu sendiri. Ini ada kajian di lapangan, tapi sementara ini masih uji lab sebelum digunakan untuk uji lanjutan di lapangan. Ternyata hasilnya itu memang sangat signifikan dengan penggunaan Beveria Besiana untuk di ulat grayak Spodoptera lintura pada tanaman kedelai. Jadi ini memang memenuhi seluruh cawan petri. Ini ulat Spodoptera lintura, ini ulat tongkong yang memang sangat signifikan. Tapi kita ketahui bersama bahwa Beveria Besiana ini itu dengan tingkat kerapatan spora yang memang harus 10/10. Ini artinya penggunaan Beveria Besiana harus memenuhi kerapatan spora 10/10. Ini mungkin yang melihat dari bobot pakan itu juga cukup rata-rata bobot pakannya 10/10 ini memberikan hasil yang cukup baik. Nah, ini serangan ulat grayak pada tanaman kedelai. Nah, mungkin itu demikian dari penyampaian materi saya. Kalau ada salah dan penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Dr. Endi yang telah memaparkan potensi beberapa agen pengendali hayati untuk pengendalian OPT pada komoditas pangan, baik itu padi, jagung, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kami persilakan Bapak-Ibu para peserta webinar, apabila ada hal yang ingin untuk ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan disampaikan melalui chat yang ada. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kami persilakan pada narasumber berikutnya, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Trizelia MSI. Sebelum beliau memaparkan, kami sampaikan sedikit biodata beliau. Nama Trizelia, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, Desember 1964, pendidikan S1 di Hama Penyakit Universitas Andalas, kemudian S2-nya di Institut Pertanian Bogor bidang ilmu entomologi, dan S3-nya di Institut Pertanian Bogor bidang entomologi. Beliau pada saat ini adalah guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, sekaligus juga beliau menjadi Kepala Laboratorium Pengendalian Hayati pada jurusan HPP Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baik, selanjutnya kami persilakan pada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Trizelia MSI untuk memaparkan materinya yang berjudul Potensi Entomopatogen untuk Pengendalian OPT pada Tanaman Pangan. Waktu pemaparan kurang lebih sekitar 20 menit. Kami persilahkan, Ibu. Oke, terima kasih Pak Mustafirin sebagai moderator. Mungkin saya sedikit saya mau share dulu.
suaranya. Suara. Ya, bisa dikecilkan. Mungkin saya sedikit merevisi mungkin moderator dengan Bu Eni sesuai dengan permintaan. Jadi mungkin saya di sini lebih kepada memberikan konsep ya bagaimana pengendalian IIT itu bisa kita manfaatkan di dalam pengendalian OPT. Jadi tidak hanya terbatas ke entomopatogen, tapi nanti juga saya akan menyampaikan terkait dengan parasitoid dan predator. Mungkin itu Pak sebagai revisi dari materi yang saya berikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya Sri Zilia dari Fakultas Pertanian UNAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Suwandi yang telah mengundang kami sebagai narasumber di kegiatan Propak Tani ini. Kemudian kepada Bu Eni Ruslina sebagai Kepala Balai Besar Peramalan OPT. Kemudian juga kepada Ibu Narasumber dari Universitas Pajajaran, Bu Prof. Hersanti. Kemudian sebagai moderator Pak Mustafirin, Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan webinar kali ini terkait dengan potensi pemanfaatan agen hayati. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya tidak fokus hanya ke entomopatogen, jadi saya lebih kepada konsep bagaimana kita nanti mengembangkan agen hayati. Karena memang mungkin dari pemaparan Bu Eni tadi, labor Balai Besar sendiri sudah menghasilkan banyak agen hayati yang bisa dikembangkan, yang bisa dimanfaatkan sebagai pengendali OPT pangan. Nah, kalau kita bicara tentang masalah OPT, mungkin kita sudah tahu bahasanya memang target Kementerian Pertanian pasti bagaimana bisa produksi pangan itu meningkat. Dari segi agronomi atau segi pemuliaan, kita mungkin sudah menghasilkan banyak varietas yang bisa kita manfaatkan. Tapi kembali lagi, ketika tanaman itu ditanam, selalu akan menemukan kendala atau masalah. Dan salah satunya itu adalah serangan hama. Mungkin kalau kita orang bekerja di bidang pertanian, masalah hama bukan masalah yang yang baru lagi. Masalah yang akan kita temukan selama kita melakukan budidaya tanaman. Makanya di dalam hal ini penurunan dan baik secara kualitas maupun kuantitas itu salah satu yang kita temui kalau kita melakukan budidaya di bidang pertanian. Nah mungkin kalau saya mereview dari informasi dari luar, itu memang kehilangan hasil akibat hama itu rata-rata karena hama sebagian besar itu dari kelompok serangga, memang banyak yang dieksplor itu terkait dengan serangga itu sekitar 30%. Sementara untuk penyakit itu ada sekitar 20% dan gulma itu ada 45%. Nah, yang lain itu bisa termasuk kepada faktor iklim, cuaca dan faktor abiotik lainnya. Nah, kalau mungkin bagi-bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja di pertanian, saya kira tidak asing lagi dengan masalah OPT misalnya di padi misalnya. Mulai dari walang sangit, wiring batang coklat atau penggerek batang atau mungkin kepinding tanah, mungkin OPT yang sudah sering kita temukan dan intensitas kerusakannya itu termasuk tinggi. Nah, kalau sekarang mungkin di padi yang paling banyak ditemukan itu mungkin masalah wiring ya. Wiring batang coklat yang bagi pemulia tanaman sudah menghasilkan mungkin varietas-varietas yang cukup banyak, tapi ternyata wiring batang coklat mampu adaptasi dengan munculnya masalah biotip baru. Sementara untuk hama lain, kita perlu juga mengantisipasi apakah ada enggak terhadap perubahan terhadap biotip dari hama tersebut. Nah, mungkin di jagung kita sudah tahu juga OPT yang sering kita temukan mungkin di penggerek batang. Kemudian juga ini yang lagi mendunia mungkin bagi kita Spodoptera fugiperda. Dari beberapa laporan di Kementan, hampir seluruh wilayah Indonesia sudah terserang oleh hama ini dengan tingkat serangan yang sangat bervariasi. Jadi kalau
apa namanya di lapangan, terutama itu menyerang pada tanaman jagung yang masih muda, itu bisa menyebabkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Atau mungkin yang sudah biasa di apa namanya penggerek tongkol jagung Helicoverpa, itu hama yang sudah lama adaptasi di Indonesia. Nah, kalau di kedelai mungkin sudah biasa juga ketemu dengan penggerek polong. Nah, ini salah satu etiela ini juga menarik. Kenapa? Ketika kedelai yang sudah mulai langka ditanam di Indonesia, itu dia berpindah inang ke tanaman kacang tanah. Jadi kalau kita di salah satu di Sumatera Barat juga salah satu apa namanya OPT utama di kacang tanah itu adalah etiela, karena mungkin pengaruh adaptasi serangga itu terhadap inang. Atau mungkin juga Riptortus, Spodoptera litura atau Bemisia. Ini beberapa contoh hama yang selalu kita temukan di pertanaman. Nah, pengendalian apa yang kita bisa tawarkan? Mungkin Bu Eni sudah sampaikan tadi, mulai dari mekanik, kultur tenis, pestisida, hayati, varietas tahan, dan mungkin ya konsep PHT mungkin perlu kita terapkan. Mungkin kalau untuk padi, PHT padi saya kira sudah maju ya. Tapi untuk PHT-PHT lain, terutama di tanaman sayuran, kita masih sangat mengalami kendala. Nah, untuk penggunaan agen hayati atau penggunaan varietas tahan mungkin sudah dikembangkan juga varietas-varietas yang memang bisa minimal mengurangi populasi hama, ya tidak mengeradikasi tapi minimal mengurangi perkembangan dari populasi hama. Nah, kalau masalah pestisida itu hal yang biasa bagi kita petani, otomatis ya menggunakan pestisida secara rutin untuk mengendalikan hama. Secara teknik budidaya bisa kita menggunakan tanaman campuran, tanaman perangkap, dan sebagainya. Nah, mungkin di dalam konsep penggunaan agen hayati yang sudah disampaikan oleh Bu Eni tadi, karena di sini yang saya sampaikan memang konsep pengendalian hayati di bidang hama ya. Jadi kalau Bu Eni ini tadi mungkin konsep secara umum ada patogen terhadap tanaman, kalau saya mungkin lebih ke bidang hama. Nah, di sini memang bagaimana kita bisa menggunakan musuh alami itu untuk mengendalikan serangga hama. Dan musuh alami itu ada tiga golongan yang kita sebut patogen serangga. Jadi dalam hal ini bagaimana menggunakan musuh alami populasi hama di bawah batas rata-rata atau di bawah ambang ekonomi. Beberapa mungkin kita sudah tahu apa untungnya menggunakan musuh alami atau agen hayati. Memang secara ini banyak dilaporkan tingkat keberhasilannya cukup tinggi, kemudian bisa bekerja secara sendiri, artinya karena dia berupa makhluk hidup, dia bisa berkembang sendiri dengan kondisi lingkungan yang mungkin perlu atau istilahnya mendukung. Kemudian yang paling penting, belum banyak yang dilaporkan berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Tidak seperti pestisida mungkin yang sudah banyak dilaporkan terhadap manusia dan pencemaran lingkungan. Kemudian musuh alami juga bisa bereproduksi dengan cepat. Jadi beberapa agen hayati, baik parasitoid, predator, atau entomopatogen itu dilaporkan bisa memperbanyak diri. Nah, kalau beberapa musuh alami, terutama dari parasitoid dan predator, itu memiliki daya cari yang cukup tinggi. Jadi kemampuan mencari inang itu cukup tinggi. Kemudian bisa beradaptasi pada saat populasi inang yang sangat rendah. Dan memang laporan sampai sekarang belum ada hama yang dilaporkan resisten terhadap musuh alami. Tapi ini perlu kajian yang lebih detail, dan itu tantangan ke depan kita bagaimana mengkaji apakah ketika misalnya Balai Besar sudah melepas agen hayati di lapangan, apakah masih efektif atau mungkin si hama tidak efektif lagi dikendalikan dengan musuh alami tersebut. Namun demikian memang ada beberapa keterbatasan. Jadi keberhasilan musuh alami atau agen hayati itu memang sangat tergantung kepada kondisi atau sifat dari serangga. Jadi karena dia bekerja lambat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menunjukkan keberhasilan. Dan itu salah satu kendala dalam program kita mungkin memasarkan agen hayati itu untuk pengendalian hama di tingkat petani. Kenapa?
kerusakan masih kita temukan secara nyata di lapangan. Kemudian untuk establish atau mapan atau persisten dia di dalam ekosistem itu butuh pendekatan yang integrasi. Jadi ketika petani masih menggunakan pestisida sintetik dalam jumlah cukup tinggi, itu biasanya musuh alami akan berkurang populasinya. Dan kelemahan lagi tentu adalah untuk mendapatkan musuh alami yang efektif, tentu kita butuh kajian-kajian yang sangat intensif. Dan tentu ini butuh para pakar ya, kemudian juga butuh sarana dan prasarana yang lumayan itu untuk mengembangkan suatu agen hayati. Nah ini saya jelaskan mungkin dari kelompok parasitoid, ya mungkin dari labor, balai sudah mengembangkan beberapa jenis parasitoid yang mungkin di bidang tanaman pangan itu sudah established. Nah, dikatakan parasitoid itu adalah serangga parasitik yang hidup di dalam atau pada tubuh serangga yang berakhir dengan kematian dari serangga. Makanya parasitoid ini berdasarkan cara dia merusak itu banyak kita mengelompokkannya. Bisa dia sifatnya endoparasit, yaitu hidup di dalam tubuh inang, ekto, kemudian ekto itu berada di permukaan, kemudian ada istilah parasitoid soliter, artinya di dalam satu serangga inang hanya kita temukan satu parasitoid. Sementara gregarius itu banyak jenis atau banyak populasi. Kemudian ada lagi parasitoid primer, yaitu parasitoid yang memang memerasit serangga hama. Sementara parasitoid sendiri juga bisa diparasit oleh parasitoid lain yang kita sebut dengan parasitoid sekunder. Dan juga berdasarkan stadia larva atau stadia inang yang diparasit, itu kita bisa mengelompokkan apakah parasitoid telur, larva, atau antara telur dan larva. Nah ini mungkin beberapa jenis parasitoid yang sudah dikembangkan di beberapa, kalau mungkin di wereng coklat kita bisa lihat, ini telur wereng yang terparasit, ini telur normal, ini parasitoidnya. Kalau di mungkin di tanaman kedelai untuk Erybosaurus itu parasit dari Spodoptera, atau mungkin Cotesia juga parasitoid dari Spodoptera bisa kita pakai, atau Telonomus itu untuk parasitoid larva dari Spodoptera. Nah, yang kedua adalah predator. Nah, apa bedanya dengan parasitoid? Predator bukan hanya terbatas pada serangga, tapi juga termasuk semua hewan yang memangsa hewan lain. Makanya sifat predator itu agak berbeda dengan parasitoid. Jadi sifatnya lebih kepada polipa, banyak inang yang dia mangsa, sementara parasitoid lebih banyak sifatnya agak terbatas jumlah inang yang diparasit. Kemudian predator bisa memangsa berbagai fase, jadi bisa memangsa telur, larva, atau imagonya. Kemudian kadang-kadang kita susah membedakan ketika kita mengamati di lapangan, apakah ini tergolong parasit predator atau tidak, itu perlu kajian. Makanya kadang-kadang itu susah dibedakan. Dan biasanya predator serangga pradewasa atau serangga muda dan dewasa memakan mangsa yang sama. Dan salah satu kelemahan dari predator itu ketika populasi mangsa sangat rendah itu biasanya bersifat kanibal. Dan inilah salah satu faktor-faktor pembatas kenapa kita mengalami kendala di dalam pengembangan dari suatu predator. Karena kalau mangsa tidak ada, dia bisa memakan teman dia sendiri sehingga akan menurunkan populasi predator itu sendiri. Nah ini mungkin sering kita temukan beberapa jenis predator di lapangan. Ini capung saya kira sudah biasa dari Coccinella atau dulu tomcat ya, Paedurus. Atau mungkin jenis laba-laba atau mungkin di tanaman kedelai, Rhinocoris pacifes, itu kepik predator. Jadi ini kadang-kadang harus hati-hati juga membedakan dengan kepik sebagai hama. Jadi ada jenis kepik yang memang peranannya sebagai predator. Jadi menyerang si mangsa itu dengan mengisap cairan dari mangsanya. Nah yang ketiga adalah dari kelompok entomopatogen. Jadi entomopatogen dalam hal ini kita definisikan semua mikroorganisme yang bisa bersifat patogen terhadap serangga. Nah mikroorganisme ini bisa berupa bakteri, cendawan, virus, nematoda, dan protozoa. Jadi kalau kita mungkin di lapangan mungkin sering ketemu dengan larva yang terinfeksi jamur atau mungkin ketemu dengan larva yang gejalanya menggantung ini terinfeksi virus atau mungkin ketemu larva yang
ada perubahan warna mungkin seperti menghitam. Nah, ini biasanya oleh bakteri atau mungkin ketemu dengan larva yang terinfeksi oleh nematoda. Nah, makanya di dalam mungkin dari balai besar sudah mengembangkan apa namanya agen hayati, tapi perlu apa ya? Kita pahami bagaimana konsep kalau kita memang mau memasyarakatkan atau mau mengembangkan agen hayati itu untuk skala besar. Kenapa? Ketika proses itu tidak kita jalani, itu biasanya akan menimbulkan kegagalan di dalam menggunakan agen hayati. Jadi secara uji lab mungkin bagus, ya uji laboratorium kemampuan memarasitnya bagus, tapi patogenisitasnya tinggi. Tapi ketika dilepas di lapangan itu mungkin patogenisitasnya menjadi rendah atau tidak bekerja maksimal. Nah, apa tahapan yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus mengenal dulu hama target. Jadi ketika di lapangan di tanaman kedele, kacang-kacangan atau tanaman padi kita harus tahu hama targetnya. Kemudian ketika sudah diketahui hama target yang mau kita kendalikan adalah eksplorasi. Nanti kita inikan satu-satu. Kemudian ketika sudah didapat kandidat dari musuh alami, mungkin kita lakukan seleksi. Ya, kalau sudah terseleksi mana yang terbaik, tentu berikutnya adalah perbanyakan massal dan metode apa yang dilakukan. Itu harus dipahami. Kemudian nanti baru dilepas, ya, rilis. Dan setelah pelepasan tentu harus ada evaluasi. Ya, jadi tahapan ini perlu kita inikan supaya apa pengembangan agen hayati yang kita aplikasi itu memang terbukti efektif untuk mengendalikan OPT-OPT tertentu yang kita targetkan. Nah, ini mungkin pengenalan hama target. Ya, mungkin di sini kita misalnya, mohon maaf, di jagung lagi ramainya dengan Spodoptera cubiperda. Nah, kita harus kenal dulu hama target ini seperti apa cara merusaknya. Kenapa? Kalau tidak mengenal hama target, kita tidak tahu perilaku hama, itu akan bingung atau istilahnya mencari kandidat musuh alami yang kita mau eksplorasi. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan parasitoid telur misalnya, kita harus tahu telur dari Spodoptera cubiperda ini diletakkan di mana? Apakah di bawah permukaan daunkah atau di dekat pangkal batangkah dan sebagainya, atau menggunakan parasitoid larva misalnya, itu juga harus paham. Atau mungkin pada tanaman kedele misalnya, kumbang kedele ini stadia apa yang paling rentan yang kita bisa kendalikan. Nah, kalau imago yang sifatnya mudah terbang, mungkin menggunakan parasitoid yang tidak aktif bergerak atau istilahnya daya mencari inangnya rendah, itu akan susah. Kemudian juga jenis parasitoid tentu akan susah untuk memarasit. Karena apa? Coleoptera punya elitra yang cukup keras dan mungkin yang bisa kita parasit cuma telurnya. Jadi harus kenal dulu dengan biologi dari si hama target, ya. Kemudian kalau misalnya mau mengendalikan walang sangit di padi misalnya. Nah, walang sangit mungkin tidak bisa kita kendalikan dengan bakteri. Ya, karena apa? Ya, bakteri tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh serangga tersebut karena cara mekanisme infeksinya itu harus melalui saluran pencernaan. Dan apa yang bisa kita lakukan? Mungkin menggunakan entomopatogen dari kelompok cendawan, ya. Tidak menggunakan dari kelompok bakteri nematoda atau protozoa. Nah, kalau menggunakan predator parasitoid, apakah mungkin enggak si imagonya diparasit? Dan tentu peluangnya lebih kecil. Yang mungkin diparasit mungkin stadia telurnya. Makanya pemahaman tentang bioekologi hama target itu tidak di suatu instansi baik di balai atau apa memang harus kenal dengan perilaku dari OPT yang kita mau kendalikan. Kemudian eksplorasi. Yang tahap kedua yang bisa kita lakukan adalah eksplorasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan musuh alami tersebut? Nah, bisa kita lakukan dari berbagai lokasi. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengendalikan hama pada tanaman padi, ya sah-sah saja kita mengambil dari tanaman kedele, tanaman kacangan, atau dari tanaman padi sendiri. Jadi pada prinsipnya adalah di dalam eksplorasi agen hayati, kita harus mempertimbangkan kondisi ekologi dari
sumber agen hayati yang kita mau pakai. Jadi kalau misalnya kita mau mengendalikan wereng batang coklat dengan entomopatogen. Nah, sebaiknya memang cendawan yang kita ambil adalah yang berasal dari habitat yang sama dengan padi. Sebaiknya jangan mengambil dari habitat tanaman perkebunan. Karena apa? Kondisi mikro atau kondisi iklim, terutama agroekosistem tanaman padi tidak sama dengan agroekosistem tanaman kakao misalnya atau tanaman kopi. Jadi sebaiknya memang mempertimbangkan kondisi iklim dalam hal suhu, kelembapan, curah hujan maupun intensitas cahaya. Karena dari pengalaman kita menggunakan entomopatogen, kalaupun dia bisa mengendalikan, tapi ketika dilepas ke lapangan itu efektivitasnya akan berkurang. Makanya pencarian kalau misalnya memang ini berbeda ya, kalau parasitoid atau predator tentu berbeda cara ininya, cara koleksinya dengan entomopatogen. Nah, secara umum memang parasitoid atau predator kita bisa dapatkan dari serangga hama itu sendiri. Ini mungkin mysus yang terparasit, jadi gampang itu cari dari muminya. Jadi kalau Bapak Ibu ke lapangan, ada kutu daun yang bentuknya seperti kaku gitu, mumi mengeras. Nah, itu adalah parasitnya. Jadi kutu daun yang sudah terparasit. Jadi artinya apa? Dari serangga hama yang sudah terparasit, atau mungkin ini ketemu larva, dia masih hidup tapi banyak makhluk hidup lain yang nempel di permukaan tubuh larva. Jadi kalau ketemu berarti ini larva ini diparasit oleh ektoparasitoid ya. Jadi parasit yang hidup pada permukaan tubuh larva. Kemudian mungkin dari telur Spodoptera pugipeda juga sering kita dapatkan, itu kelompok dari parasitoid ini mengumpulkan dari telur, itu juga bisa kita temukan parasitoid. Atau bisa memang menggunakan jaring ayun, insect net ya. Jadi penggunaan jaring ayun tentu diharapkan tidak merusak dari si tubuh parasitoid atau predator yang kita mau dapatkan. Nah, ini beberapa penelitian orang yang bagaimana cara mendapatkannya, mengkoleksinya untuk mendapatkan. Jadi bisa mengumpulkan dengan tangan, kemudian juga secara langsung atau sweeping net yang menggunakan jaring ayun atau juga menggunakan aspirator. Jadi apapun alat yang kita pakai atau secara langsung memang kita mengkoleksi si predator atau musuh alaminya, ya silakan saja. Yang penting tidak merusak terhadap musuh alami tersebut. Karena setelah kita koleksi tentu bagaimana kita bisa memperbanyak si musuh alami. Nah, untuk entomopatogen, jadi kita di entomopatogen, selama ini kita bekerja dengan entomopatogen mendapatkan misalnya cendawan atau bakteri atau virus itu dari serangga yang terinfeksi, itu sudah umum ya. Kalau ketemu serangga yang sakit di lapangan, itu kita ambil, nanti kita makin mencambar, nanti kita murnikan, itu sudah biasa. Jadi artinya apa? Agaknya terinfeksi oleh mikroorganisme yang bekerja, tapi mungkin tidak maksimal sesuai dengan harapan kita. Nah, ini dari serangga itu sudah umum ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan entomopatogen? Yang kedua juga bisa tanaman yang kita mau kendalikan. Jadi sebaiknya memang kalau mau mengendalikan hama di tanaman kedelai, tanaman kacang, sebaiknya mengambil tanah yang ada di sekitar perakaran itu. Kenapa? Karena yang seperti saya sampaikan tadi, ini terkait dengan kondisi iklim, sehingga nanti ketika kita lepas di lapangan, dia gampang beradaptasi. Nah, dari disaster ini sudah biasa, mungkin kita bisa menggunakan bite method, ya teknologi umpan. Artinya menggunakan larva Tenebrio molitor, ulat Hong Kong mungkin bahasa ininya. Jadi larvanya kita masukkan ke tanah, nanti dibiarkan selama 15 hari, sekitar 10-15 hari. Kalau memang ada propagul dari entomopatogen, nanti kita temukan nanti larvanya akan menunjukkan gejala mikosis. Ya. Kemudian yang kita kembangkan sekarang adalah dari tanaman. Ya. Dari tanaman itu sifatnya endofit.
itu yang kita explore sekarang ini, ya. Endofit, bagian tanaman itu boleh Bapak Ibu, kita untuk tanaman pangan kita baru mencoba di tanaman padi. Jadi kalau di tanaman padi kita sudah coba, di tanaman cabai juga sudah coba, kita sudah banyak dapatkan entomopatogen itu di tanaman kakao juga kita sudah coba, dan juga tanaman bawang merah. Ya, di tanaman pangan kita baru mencoba di tanaman padi dan kacang tanah serta jagung. Nah, untuk parasitoid berikutnya adalah, untuk tahap berikutnya adalah seleksi. Nah, seleksi ini tentu pada prinsipnya adalah bagaimana bisa mendapatkan parasitoid atau predator yang efektif. Bisa menggunakan metode pilihan atau tanpa pilihan. Nah, kita lihat dari tingkat parasitisasi, kemampuan memangsa, sementara untuk entomopatogen kita lakukan uji hayati berdasarkan mortalitas atau waktu kematian. Nah, berikut tahap berikutnya yang bisa kita kerjakan adalah perbanyakan massal. Ya, mungkin di balai atau di Kementan sudah melakukan berapa jenis perbanyakan massal, tapi tentu harus dipertimbangkan bagaimana pakan yang kita gunakan, peralatannya seperti apa, kualitasnya apakah pernah tidak dievaluasi, kemudian bagaimana mengemasnya, kemudian kalau mau dikirim, ya, pengirimannya seperti apa. Nah, untuk waktunya cukup, Prof. Oke. Bisa mungkin dilihat aja kali. Karena terlalu panjang ya, Pak. Nah, ini mungkin beberapa yang saya kira sudah dilopokan ya. Ini untuk kita bisa meningkatkan ketahanan, jadi kita aplikasi ke tanaman saja. Ya, bisa bukan hanya ke serangga, tapi diaplikasi ke tanaman. Dan ini mungkin evaluasi, saya kira perlu dilakukan. Nah, ini indikatornya. Dan ini mungkin kenapa perlu kajian evaluasi. Nah, untungnya kita punya biodiversitas yang ini yang akan kita kembangkan ke depan. Saya kira mungkin itu, Pak. Mohon maaf karena waktunya ini. Baik, terima kasih Profesor Trisilia. Saya kira kita diberi masukan yang sangat lengkap tentunya terkait dengan filosofi atau dasar-dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan agen sayati. Terima kasih. Sekali lagi, Bapak-Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan untuk menanyakan melalui chat yang tersedia. Baik, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber berikutnya. Sebelum kami persilakan untuk menyampaikan, kami perkenalkan sedikit biodata beliau. Nama lengkap Hersanti, pendidikan S1-nya di Universitas Pajajaran, bidang ilmunya proteksi tanaman. Kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada, bidang ilmunya fitopatologi. Dan S3-nya di Universitas Pajajaran, bidang ilmunya ekofisiologi tanaman. Ibu Profesor Dr. Insinyur Hersanti MP, beliau sekarang adalah Kepala Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, sekaligus juga guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung. Ibu Profesor Hersanti akan memberikan materi ini terkait atau berjudul potensi mikorhiza untuk pengendalian OPT pada tanaman pangan. Atau mungkin barangkali ada ingin dikonfirmasi seperti Prof sebelumnya, silakan. Ini barangkali judulnya kurang pas, Profesor Hersanti. Kami persilahkan, waktunya sekitar 20 menit. Terima kasih, silakan. Masih di booth, Bu Hersan.
Masih mute, Bu Hersanti. Suaranya belum masuk, Bu Hersanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Dengar Pak? So, tapi gema Bu, mungkin gema ya? Ya, saya matikan dulu ya. Hersantinya satu dimasuk dimatikan. Dimatikan dulu ya Pak ya. Sudah? Oke, masih bergema Pak? Masih gema. Sebentar. Halo, masih bergema Pak? Sudah aman Bu. Oke, sudah aman ya. Seperti biasa. Apa bahan? Halo. Iya Bu, silahkan Bu. Oh iya, sebentar. Ini ke ini satu. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan ini. Perkenalkan, nama saya Hersanti dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Panitia webinar yang telah mengundang saya untuk memaparkan
tentang peranan mikorizal untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman pada tanaman pangan. Sebetulnya itu yang diminta oleh panitia, tapi saya akan berusaha untuk menyesuaikan Pak dengan materi ini, khususnya adalah pemanfaatan mikorizal di bidang tanaman. Ya, walaupun tanaman pangan saya lihat belum banyak penelitian-penelitian tentang mikorizal di tanaman pangan. Seperti itu. Mungkin belum mengetahui apa itu mikorizal atau mudah-mudahan juga sudah tahu ya. Mikorizal itu adalah suatu bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan, jamur yang kita sebut mites ya, dan perakaran atau riza tanaman. Jadi mikorizal ini merupakan jamur yang berasosiasi dengan tanaman tingkat tinggi. Kemudian ternyata mikorizal itu mempunyai kemampuan yang cukup apa ya namanya mampu menginfeksi atau mengkolonisasi hampir 90% jenis tanaman, yaitu tanaman perkebunan, hutan dan apa namanya pangan ya. Jadi hampir seluruh tanaman itu terinfeksi oleh mikorizal seperti itu. Kemudian ini kita bisa lihat ya macam-macam mikorizal. Jadi ada tiga jenis mikorizal. Yang pertama itu adalah ektomikorizal, yaitu dilihat dari sebentar saya tunjuk ini. Ektomikorizal, kemudian endomikorizal dan ektenomikorizal. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Jadi ektomikorizal itu adalah suatu jamur. Ya, jamur itu biasanya dicirikan dengan adanya hifa. Ya, hifa dari ektomikorizal itu menyelubungi permukaan akar. Jadi hanya menyelubungi saja, dia tidak masuk ke dalam sel akar. Kemudian kemudian hifa-hifa itu akan menutupi permukaan akar dan membentuk seperti hartik net, seperti apa namanya jalannya badminton itu ya, badminton. Jadi, nah itu adalah gunanya untuk melindungi permukaan akar dari serangan patogen lain. Kemudian di sini ektomikorizal itu merupakan jamur yang bisa dikembangbiakan atau diperbanyak di media buatan seperti PDA dan yang media-media lainnya. Jadi dia tidak bersifat parasit obligat. Jadi dia mampu diperbanyak pada media buatan. Kemudian apa itu endomikorizal? Endomikorizal itu adalah di sini kita bisa lihat apa ini. Endomikorizal itu mikorizal di mana lapisan hifanya itu berada di permukaan akar tapi sangat tipis sekali, sedangkan hifa lainnya itu masuk ke dalam sel tanaman. Tapi di sini kita harap ketahui kenapa dia masuk ke sel tanaman tapi tidak merusak, karena dia hanya di mengkolonisasi atau masuk hanya di korteksnya saja. Dan bentuk yang khas dari endomikorizal itu ada vesikel dan arbuskul. Nanti kita lihat apa sih vesikel dan arbuskul, sehingga kita selalu mengatakan bahwa mikorizal yang biasa diteliti, yang banyak diteliti di tanaman apa namanya pangan maupun hortikultura maupun tanaman sayuran itu adalah mikorizal vesikular arbuskular, karena di sini lebih banyak peranannya dibandingkan dengan ektomikorizal, karena ektomikorizal itu biasanya berperan di tanaman keras ya atau tanaman tahunan. Kemudian ini ektoendomikorizal, jadi intermediate, jadi antara ekto dan endo. Jadi ada hifa yang di luar, kemudian ada hifa juga yang di dalam sel tanaman ya, dan itu dia masuk hanya pada jaringan korteks saja, tidak sampai masuk ke dalam hifanya seperti itu. Nah, ini sekilas karena waktunya tadi sudah tersita dengan persiapan saya. Di sini ada struktur ektomikorizal dan endomikorizal. Jadi kita bisa lihat ini adalah sel akarnya. Di sini letaknya hifa, kemudian di mana letaknya arbuskul dan di mana letaknya vesikel seperti itu. Oke, ini juga bagaimana cara masuknya mikorizal ke dalam sel tanaman atau khususnya akar ya. Jadi seperti biasa dia ada hifa masuk ke dalam tanaman, kemudian dia akan hifa ini akan menjalar ya. Kemudian akan membentuk vesikel dan arbuskul. Jadi terbentuknya vesikel dan arbuskul itu tergantung dari kondisi nutrisi yang ada di tanaman tersebut ya. Jadi vesikel ini merupakan cadangan makanan untuk mikorizal, sedangkan vesikel ini adalah merupakan tempat pertukaran antara nutrisi dari tanaman ke mikorizal, dan mikorizal memberikan sesuatu
ke tanaman. Jadi kenapa disebut mutualistik? Karena dua-duanya saling menguntungkan. Tapi lebih diuntungkan tanaman dibandingkan dengan mikorisanya sendiri. Karena mikorisa itu hanya meminta sedikit nutrisi dari tanaman, tetapi tanaman memberikan sedikit kepada mikorisa, tetapi mikorisa memberikan banyak pada tanaman, sekitar lebih dari 100 kali nutrisi yang diberikan ke tanaman. Jadi sangat mutualistik, sangat menguntungkan bagi tanaman. Nah, ini contohnya adalah kalau kita ingin melihat mikorisa di mikroskopis, secara mikroskopis dengan mikroskop kita bisa lihat ada selubung hipa yang meliputi permukaan akar. Kemudian kita juga akan melihat adanya spora-spora. Spora-spora ini di daerah rhizosphere. Jadi rhizosphere itu di daerah sekitar 5 mm di permukaan akar. Jadi di situ banyak sekali mikroba-mikroba yang hidup sehingga kita bisa mengisolasi apapun ya berupa patogen atau mikroba antagonis yang tadi juga trichoderma yang tadi Bu Ani udah ceritakan dan sebagainya. Ya, jadi di sini adalah daerah di mana mikorisa itu sangat tumbuhnya sangat kaya, yaitu di daerah rhizosphere. Nah, ini adalah klasifikasinya, mungkin kita lewat saja. Mikorisa ini adalah Gigomycota, jadi dia adalah jamur tingkat rendah. Kemudian kita bisa lihat, nah ini adalah misalnya kalau teman-teman yang ingin melihat gimana sih bentuk spora dari mikorisa, kita bisa lihat ini adalah glomus. Glomus itu merupakan genus yang polybark. Jadi banyak sekali tanaman inangnya, dari mulai tanaman tingkat tanaman sayuran sampai perkebunan, tanaman tahunan itu banyak terinfeksi oleh glomus ya. Kemudian kita bisa lihat di sini warnanya sangat cantik sekali, ada yang coklat, kuning muda, orange dan sebagainya. Ini mikroskopis kita lihat ya, cara mikroskopis. Kemudian juga ada genus Enterospora, ya ini bulat, kemudian ada tangkainya. Ya, ini kita akan menarik sekali kalau melihat menjelaskan tentang morfologi, tapi tujuan kita di sini bukan seperti itu. Kemudian ini adalah genus dari Endomycorrhiza adalah Scutellospora. Kita bisa lihat di sini warnanya bulat, cantik sekali. Kemudian ini adalah Gigaspora. Kenapa dia gigas? Gigas itu kan berarti besar ya. Nah, Gigaspora ini merupakan spora yang kita bisa lihat dengan mata telanjang. Jadi dengan mata tanpa mikroskop kita bisa mengambil spora dari mikorisa ini ya. Jadi mudah sekali kita ambil, seperti NSK. Ya, jadi NSK itu nematoda sista kuning ya, itunya kistanya kita bisa lihat. Nah, ini juga Gigaspora merupakan spora dari genus Mycorrhiza yang dapat kita ambil dengan pinset seperti itu. Nah, ini apa sih bedanya antara tanaman yang tidak bermikorisa dengan bermikorisa? Kita bisa lihat ini adalah tanaman yang bermikorisa di mana bulu terdapat benang-benang yang sangat halus di permukaan, terutama di bulu-bulu akar ya. Kita bisa ini skematis dari bagaimana tanaman jagung itu terkolonisasi atau terinfeksi oleh mikorisa. Di tanpa mikorisa, di sini adalah dengan mikorisa. Jadi yang kuning ini adalah merupakan hifa-hifa dari mikorisa, di mana dia merupakan perpanjangan untuk mengambil nutrisi maupun air seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ini akar yang terkolonisasi oleh mikorisa halus, ada benang-benang halus yang merupakan hifa dari mikorisa itu sendiri. Kemudian ini kita bisa bedakan antara ini tanpa mikorisa dan ini adalah dengan mikorisa. Jadi sangat padat ininya populasi bulu-bulu akarnya sepertinya lebih banyak dibandingkan dengan yang tanpa mikorisa. Yang ini merupakan bukan bulu-bulu akar tetapi hifa dari mikorisa itu sendiri. Selanjutnya, apakah mikorisa menginfeksi padi? Pasti ya, mikorisa itu menginfeksi padi, jadi bisa masuk ke dalam jaringan akar padi ya. Jadi di sini ada penelitian tentang bagaimana apakah padi juga terinfeksi atau terkolonisasi oleh mikorisa, tapi sayangnya ini aja dilakukan di Amerika. Sebetulnya di Indonesia juga bisa, mungkin nanti Bapak Ibu para peneliti atau penyuluh itu bisa melihat apakah padi yang ada di daerah area Bapak Ibu nyamuk mikorisa atau tidak ya. Jadi sebetulnya mudah sekali untuk dilihat itu dengan pengecetan ya, dengan pengecetan methylene blue dan asafoetid asin ya, kalau nggak salah itu juga berwarna merah. Nah, kita bisa lihat di sini ada vesikel. Jadi vesikel itu suatu struktur yang bentuknya bulat ya dari endomikorisa.
ya. Di situ tempat apa namanya cadangan makanan baik buat mikoriza. Kemudian di sini ada vesikel, ya. Jadi vesikel itu suatu struktur yang seperti pohon beringin akarnya, ya. Jadi itu gunanya adalah untuk apa namanya pertukaran nutrisi dari tanaman ke mana ke mikoriza. Kita bisa lihat di sini perbandingan dari negara bagian di Amerika, ya. Jadi ada satu tempat yang itu Arkansas itu lebih banyak mikorisnya dibandingkan dengan padi yang di negara lainnya. Nah, ini prinsip kerja mikoriza. Kenapa kita penting sekali untuk mengetahui peranan mikoriza di dalam mengendalikan suatu OPT atau khususnya kalau saya lebih banyak mendalami tentang patogennya. Jadi bagaimana aplikasi atau potensi mikoriza untuk mengendalikan patogen yang tadi sudah beberapa sudah dijelaskan mikroba-mikroba apa saja yang bisa digunakan untuk pengendalian hayati. Nah, di sini saya akan lebih mengkhususkan ke mikoriza, ya. Jadi mikoriza itu menginfeksi sistem perakaran tanaman inang dan memproduksi jalin hifa yang sangat intensif di luar akar. Yang tadi kita lihat, ya. Apa itu namanya hifa-hifa yang sangat panjang, ya. Dia masuk ke secara interseluler maupun intraseluler atau di luar dan di dalam sel akar sekaligus, ya, karena ada yang di luar dan ada yang di dalam. Kemudian hifa jamur ini memperpanjang daya jelajah akar dalam mencari unsur hara tanah dan air. Nanti kita bisa lihat, ya, peranannya apa sih mikoriza itu. Tidak hanya dia dalam menekan berperan di dalam menekan OPT, tetapi ternyata dia mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kemudian dia mampu banyak sekali, ya, nanti kita lihat seperti apa. Ya, nah ini peranan mikoriza. Kita bisa lihat, ya, dia bisa meningkatkan absorpsi, jadi penyerapan unsur-unsur hara, terutama apa? Terutama fosfor yang tidak tersedia menjadi tersedia, ya, CN, CU, ferum dan mikronutrien yang lainnya. Kemudian juga dia meningkatkan ketahanan terhadap apa? Serangan patogen akar. Ya, patogen akar atau airborne disease. Kemudian juga dia meningkatkan pertumbuhannya karena dia menghasilkan hormon. Kemudian dia juga mengeluarkan antibiosis, di mana antibiosis ini merupakan toksin untuk si patogen. Kemudian dia meningkatkan biodiversity. Jadi banyak sekali mikroba-mikroba yang menguntungkan yang di daerah Rijol Sweet itu lebih banyak macamnya, ya. Kemudian dia bisa beradaptasi atau mampu tumbuh, ya, tanamannya itu mampu tumbuh pada kondisi yang kekeringan, ya, mampu tumbuh pada tanaman yang tercemar oleh logam berat, ya. Kemudian juga mampu berasosiasi dengan mikroba yang menguntungkan yang lainnya, contohnya adalah rhizobium. Ya, nanti kita bisa lihat mikoriza itu bukan merupakan saingan buat mikroba-mikroba antagonis yang lainnya, misalnya trichoderma yang tadi Bu Endi katakan, bacillus itu tidak saling antagonis, tapi saling sinergis. Jadi saling menguntungkan apabila kita menggabungkan mikoriza ini dengan beberapa mikroba agen pengendali hayati lainnya, seperti itu. Ya, ini contohnya, ini adalah skema dari bagaimana mikoriza ini membuat tanaman itu menjadi lebih tahan terhadap serangan patogen di bawah tanah atau airborne patogen. Kemudian di sini kita bisa lihat dia mampu secara sistemik. Jadi apabila tanaman itu terkolonisasi atau terinfeksi mikoriza, itu tanaman seluruh tanamannya akan apa? Akan tahan terhadap serangan patogen terbawa udara. Ya, jadi tidak hanya secara lokal dia menahan serangan patogen yang ada di dalam tanah atau soil-borne disease patogen, soil-borne patogen, tetapi juga dia mampu menahan apa? Menahan serangan patogen yang tertular udara, ya. Jadi nanti kita lihat patogen apa saja yang di padi yang mampu ditahan atau dikendalikan atau ditekan dengan aplikasi mikoriza seperti itu. Ya, nah ini mikoriza ini, ya. Jadi secara langsung dia bersifat kompetisi, ya, kompetisi air, kompetisi ruangan, kompetisi oksigen, itu kalau dia berkompetisi dengan patogen yang ada di dalam tanah. Tetapi kalau dia mengendalikan patogen yang air udah terbawa udara, itu merupakan istilahnya adalah ketahanan sistemik terinduksi atau sistemic accurate resistance. Jadi ada dua, sehingga mikoriza itu memberikan memberikan rangsangan ke tanaman untuk merangsang si asam salisilat. Kemudian asam salisilat itu menghalo-halo-halo. Di sini ada sesuatu yang mesti kita respon, yaitu dengan apa? Dengan meningkatkan enzim-enzim, ya, yang akan melawan dari patogen
yang terbau udara itu. Itu mungkin sekilas saja sepertinya ya untuk ini, karena ceritanya panjang sekali. Nah, ini adalah pengaruh NPA terhadap pertumbuhan tanaman. Kita bisa lihat ya, pertumbuhan tanamannya menjadi lebih lebih subur karena dia menghasilkan apa? Menghasilkan hormon. Ya, menghasilkan hormon di mana hormon ini mampu merangsang tanaman itu tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih besar seperti itu. Ya, kita bisa lihat ini kontrol. Kemudian di sini dia juga sebagai agen biokontrol untuk patogen terbawa tanah. Ya, di sini kita bisa lihat ini mati semua, tetapi mati karena diinokulasi oleh agen bio apa namanya agen patogen. Kemudian di sini kita bisa lihat dia masih tetap tumbuh dengan baik. Ya, kemudian ini mekanismenya kenapa kolonisasi NVA itu dapat melindungi tanaman terhadap serangan patogen. Yang pertama itu adalah dia selaput yang tadi saya ceritakan, selaput yang menyelubungi hifa, yang menyelubungi apa namanya permukaan bulu akar itu akan apa? Akan menghalangi si patogen, hifa patogen itu masuk ke dalam akar seperti itu. Jadi yang merupakan barrier. Ya, kemudian mikorhiza menggunakan hampir semua kelebihan karbohidrat. Jadi akar itu selalu mengeluarkan eksudat, di mana eksudat itu dirombak oleh mikorhiza sehingga cocok hanya untuk dia sendiri. Jadi patogen itu tidak cocok. Apa yang terjadi? Patogen akan mati karena tidak tersedia nutrisinya. Kemudian tadi yang saya katakan bahwa dia berkompetisi. Ya, di dalam agen biokontrol mikorhiza itu kompetisi apa? Fotosintesis, ruang, tempat, oksigen dan sebagainya. Di mana kalau mikorhiza sudah mengkolonisasi si akar, maka semua perakaran itu akan dimonopoli oleh mikorhiza sehingga tidak ada patogen-patogen itu menyerang akar dari tanaman yang terkolonisasi oleh mikorhiza. Kemudian nah ini yang tadi saya katakan ya, kenapa dia bisa menahan serangan patogen terbawa udara ya. Contohnya adalah pericularia yang di padi ya, kemudian di jagung juga banyak patogen terbawa udara ya. Karena apa? Karena ya tadi ternyata mikorhiza itu memberikan apa rangsangan ke tanaman supaya membentuk senyawa-senyawa ya, senyawa-senyawa yang mampu mematikan si patogennya. Contoh yang paling sederhana itu adalah kitinase. Kitinase itu enzim yang mampu mendegradasi dinding sel jamur. Jamur itu kan dinding selnya dari kitin ya. Makanya kalau ada mikorhiza, mikorhiza itu memberikan sinyal kepada tanaman untuk menghasilkan kitinase dalam jumlah yang banyak sehingga jamur yang menyerang itu akan mati ya. Jadi kitinase, peroksidase, terus pathogenesis related protein itu juga merupakan senyawa-senyawa yang digunakan yang ada di dalam tanaman ya, itu akan terangsang atau akan meningkat apabila ada satu perlakuan, salah satunya adalah mikorhiza seperti itu. Ini saya memberikan beberapa contoh dari peranan mikorhiza untuk mengendalikan beberapa penyakit. Contohnya ini pada jagung, penyakit busuk pelepah yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani. Jadi ini gejalanya seperti ini. Pasti teman-teman yang di lapangan juga sering melihat ya tanaman jagung terserang oleh Rhizoctonia solani. Kalau kita lihat ini akan terjadi perbedaan di iris penampangnya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau dia Rhizoctonia solani sendiri, kemudian bagaimana apabila di akar jagungnya diinokulasi oleh mikorhiza ya, ini akan terlihat perbedaannya ya. Jadi kalau yang diinokulasi dengan Rhizoctonia solani tanpa mikorhiza ini kita bisa lihat ya terjadi kerusakan ya seperti itu. Kemudian ini ada penelitian yang melihat tentang penyakit busuk pelepah yaitu bagaimana dua varietas ya dilihat kemampuan mikorhiza itu, karena mikorhiza itu punya kespesifikan sendiri ya. Jadi mungkin juga mikorhiza misalnya glomus ya, ini yang diteliti adalah glomus dan Aculeospera melea ya, diinokulasikan ke varietas Visangeni ya. Kemudian mikorhizanya kita perlakuan yang lainnya itu adalah berat atau dosis per tanaman ya. Di sini dosisnya adalah 0 itu kontrol, kemudian 10, 20, 30. Kita bisa lihat bahwa semakin tinggi ya dosis yang diberikan kepada tanaman ternyata mampu menekan intensitas penyakit busuk pelepah ya. Kita bisa lihat ini ternyata tidak seperti itu, tidak selalu ya, pada taraf dosis tertentu dia sudah mentok ya. Contohnya ini 20-30 untuk glomus ya, pada galur Visangeni ini intensitas penyakitnya C notasinya, berarti itu tidak berbeda nyata ya. Berarti kalau kita lihat
Sebetulnya sarannya berapa sih dosisnya? Kita sarankan 20, karena 20 dengan 30 itu kemampuan atau intensitas penyakitnya sama aja ya. Tapi kan 20 kan lebih efisien ya. Seperti itu juga dilihat dari varietas GM30 juga memberikan respon yang sama ya terhadap dua jenis atau dua spesies mikorisa ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini Acles permelea itu ternyata memberikan pengaruh yang sama dengan mikorisa glomus ya, spesies glomus. Kemudian ini kita juga lihat gambar ya tentang bagaimana kalau kita memberikan Pelsion vulgaris atau bin atau ya tanaman bin itu tanaman jangan lupa lagi ya. Oke, ini kita inokulasikan dengan Fusarium solani ya penyebab layu ya, jadi penyebab layu pada bin ya. Kita bisa lihat juga ini adalah tanaman bin juga diinokulasi dengan konsorsium. Jadi beberapa macam atau beberapa jenis mikorisa ya, jadi tidak hanya satu jenis yang tadi sebelumnya itu satu jenis. Nah, gimana sih kalau kita kita punya banyak spesies mikorisa, gimana kalau kita jadikan satu ya, apakah bersifat sinergis atau antagonis atau malah apa ya namanya ya tadi sinergis, sama-sama meningkatkan ketahanan, atau dia malah tidak berpengaruh sama sekali, percuma aja kalau kita menggunakan satu dengan tiga atau dengan dua, sama aja dengan juga satu, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ya, dilihat dari pertumbuhan akarnya dan pertumbuhan tanamannya, nih yang terbaik itu adalah yang ke berapa ini ya, Fusarium solani yang AFV2 ya. Jadi yang dua ini ternyata mikorisanya itu adalah Glomus, Scutellospora dan Gigaspora margarita. Ya, jadi ternyata digabungkan itu memberikan hasil yang lebih baik lagi seperti itu dalam menekan penyakit layu fusarium seperti itu. Ya. Nah, ini kita bisa lihat tadi Ibu ini ya, ternyata mikorisa juga bisa dijadikan satu ya di mix ya untuk beberapa mikroba antagonis ya, contohnya dengan Pseudomonas fluorescens, kemudian dengan Trichoderma viridae, kemudian gimana Pseudomonas fluorescens dengan Trichoderma viridae itu bagaimana hasil atau penekanannya atau tingkat efikasinya. Kalau kita lihat di sini tingkat efikasi yang tinggi itu adalah waktunya cukup. Ya. Oh ya, sebentar Pak, nanti saya sebentar ya. Oke, ini tak 5 menit lagi ya Pak. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi ada lesion kawar daun bakteri, kita bisa lihat bahwa mikorisa juga mampu menekan lesion atau busuk pelepah, dan ini adalah Fusarium octisporum ya. Jadi ini adalah patogen-patogen yang dapat di ini, kemudian ini adalah mekanisme bagaimana tanaman yang terinfeksi oleh mikorisa mampu menahan serangan nematoda. Ini juga bisa menahan serangan hama, nanti mungkin bisa dibagikan ya Pak ininya apanya. Kemudian ini adalah bagaimana penekanan peningkatan beberapa patogen. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang ingin belajar untuk mengambil sampel dari mikorisa ya, di sini ada caranya nih dari Abimanyu. Kemudian ini kita bisa lihat ternyata mudah sekali ya kalau kita ingin mengisolasi atau memperbanyak dari mikorisa tersebut. Kemudian ini adalah produk massal mikorisa dan ini sudah diperjualbelikan. Kemudian ini adalah dosis, jadi berapa sih dosis yang dapat diaplikasikan seperti itu. Kemudian di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mikorisa itu pemupukan tidak berlebihan, kemudian aerasi tanah yang baik, hindari penggunaan fungisida sintetik. Jadi saya sarankan apabila dia di daerah tersebut sudah sangat intensif menggunakan fungisida, khususnya fungisida persifat sistemik, itu sangat tidak bagus untuk mikorisa. Kemudian mikorisa yang diaplikasikan nanti Bapak Ibu tidak usah beli atau apa, kita bisa isolasi ya. Jadi lebih baik kalau mikorisanya indigenus itu asli daerah tersebut ya. Kemudian perhatikan dosis dan kerapatan spora mikorisa yang diaplikasikan. Menutup, mikorisa merupakan jamur yang punya peran penting dalam budidaya tanaman ramah lingkungan. Kemudian dia berperan dalam mengurangi pupuk, pestisida, melindungi dari perang patogen dan meningkatkan ketahanan tanaman. Kemudian perlu eksplorasi perbanyakan masalah mikorisa dan ketersediaan mikorisa yang mencukupi. Terima kasih, maaf atas kelebihan waktunya. Terima kasih, Mbak Dada. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Beberapa dicontohkan ada pada jagung, kacang hijau, dan lain sebagainya. Terima kasih pada semua narasumber. Mohon konfirmasi admin terkait dengan Pak Dirjen. Halo? Bapak-Ibu, para admin di pusat, mohon konfirmasi apakah Pak Dirjen sudah bergabung di dalam webinar ini? Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih pada ketiga narasumber yang telah memaparkan tentunya informasi yang sangat lengkap terkait dengan pemanfaatan agen HYT ini, dan tentunya di form chatting itu banyak sekali pertanyaan atau konfirmasi dari para peserta webinar. Mohon para narasumber mungkin secara berurutan bisa memberikan respon terkait dengan konfirmasi dan pertanyaan. Untuk yang pertama, silakan Ibu Dr. Insinyur Eni Taurus Lina MP untuk merespon beberapa pertanyaan atau konfirmasi yang disampaikan oleh para peserta webinar. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Mustafirin selaku moderator. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan tadi dari Pak Harfoto. Jadi menyampaikan bahwa pengembangan trikoderma dan peni sudah dilakukan di lapangan. Terima kasih Pak. Jadi pengembangan ini agen hayati memang pada dasarnya diharapkan dari seluruh stakeholder di daerah dan khususnya dinas BPP untuk yang di lapangan dengan penyuluh maupun POPT itu bisa berkoordinasi untuk pengembangan agen hayati di lapangan. Jadi untuk trikoderma dan peni mungkin tadi sudah saya sampaikan untuk pengembangan trikoderma itu memang ada pendampingan. Jadi untuk pendampingan pengembangan, jadi artinya dalam pengembangan tersebut untuk uji mutu dari agen hayati akan diaplikasikan itu bisa artinya bisa efektif mengendalikan OPT, diharapkan ada pendampingan dari bisa disampaikan ke kami dari Kejatisari untuk Wintek untuk pendampingan pengawalan di baik di klinik-klinik PHT di lapangan atau pos, di pos IPAH maupun di PPP atau dinas pertanian setempat sehingga agen hayati yang dikembangkan itu bisa efektif dan artinya terukur uji mutunya. Selanjutnya dari Fitri Amalia, pertanyaannya apakah ada pengendalian ramah lingkungan untuk populasi belalang? Pada dasarnya untuk pestisida nabati untuk belalang yang ramah lingkungan itu telah memanfaatkan pestisida nabati. Mungkin secara umum aplikasi pestisida nabati itu bisa nanti kita berikan tulisan berupa tulisan kita buatkan leaflet nanti kita berikan leaflet dan kita akan informasikan secara lengkap bagaimana menggunakan ramuan daun nimba. Jadi mengendalikan serangga daun nimba ini itu pengendaliannya untuk orang coklat, walang sangit, belalang, kutu ulat apit dan trik dan serangga lainnya pada sayuran. Jadi itu sangat nanti kita buatkan. Terima kasih masukannya ini karena memang hama belalang kita belum ada
menyinggung sedikit pun setiap ada webinar untuk belalang. Jadi pada dasarnya kita terima kasih dari Bu Fitri Amalia. Nanti kita buatkan leaflet, artinya informasi lah, informasi yang nanti kita sampaikan ke informasi ke dinas kabupaten, kota maupun provinsi. Kemudian untuk saudari Ika Farida mempertanyakan mengenai bolehkah kita mencampur PGPR dan polimiksa, Penicillium polimiksa, sehingga efektif bisa menekan penyakit BLB, jadi bacterial leaf blight atau kresek yang kita kenal pada tanaman padi. Pada dasarnya untuk pengendalian BLB, pencampuran seperti tadi disampaikan kalau Bu Profesor Hersanti untuk mikorisa itu bisa mix mikorisa dengan agen hayati seperti paini. Tapi kalau untuk misalnya mencampur dengan PGPR, karena PGPR untuk selama ini PGPR yang dikembangkan mungkin di kelompok tani maupun petani yang artinya dalam berkelompok itu mungkin PGPR-nya harus ada uji mutu dari PGPR yang dikembangkan di kelompok tani, karena kita takutkan malah ada unsur senyawa lain. Kalau masa kadaluarsa itu yang sudah terlewati, tentu senyawa lain dari larutan PGPR itu bisa tinggi. Jadi kualitas PGPR itu tentu harus ada dikawal. Jadi artinya mungkin secara nanti mungkin kami minta informasi dari Narsu, dari Profesor Priscilia dan Bu Profesor Hersanti bisa menambahkan, karena penggunaan kami di lapangan kalau dari balai besar kita efektifkan untuk kerja untuk aplikasi agen hayati itu sesuai dengan target hama dan penyakit. Jadi tidak ada pencampuran karena penggunaan PGPR dan dicampur dengan paini itu bisa memberikan efektif, secara efektifnya bisa berkurang dan mungkin senyawa lain yang bisa muncul di larutan PGPR. Mungkin secara aplikasi ada kajian yang menuliskan untuk aplikasi penggunaan pengendalian BLB kresek padi itu yang terbaik itu untuk larutan paini bolimiksa itu yang terbaik itu adalah larutan 10 ml paini dengan diaplikasi pada pagi hari. Jadi itu dari beberapa perlakuan sore hari, setiap hari dan pada waktu dengan dosis. Jadi ada yang terbaik itu adalah penggunaan aplikasi paini 10 ml per liter air. Jadi itu dan diaplikasikan pada pagi hari. Itu mungkin informasi dari beberapa pertanyaan kepada materi saya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Enita Rosina yang telah memberikan jawaban dan lain sebagainya terkait dengan konfirmasi pertanyaan dari para peserta webinar. Tentunya nanti kalau masih ada yang terlewatkan akan ditambahkan berikutnya. Selanjutnya kami persilahkan pada Ibu Profesor Priscilia untuk memberikan respon atas komunikasi dari para peserta webinar melalui chatting. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Moderator. Ini beberapa mungkin saya bisa share lagi Pak. Oke, ini beberapa pertanyaan mungkin yang terkait dengan agen hayati ya. Yang pertama itu terkait dengan apa namanya? Mungkin sudah disampaikan sama Bu Eni. Itu misalnya pengendalian belalang kita bisa menggunakan Beberia. Biasanya kalau belalang banyak kita gunakan dari kelompok cendawan dibanding dengan bakteri. Jadi mungkin
Walang sangit juga bisa. Jadi pengalaman kita di Sumatera Barat itu pengendalian walang sangit itu menggunakan cendawan Beperia basiana. Nah, kemudian yang terkait dengan juga mabeluk juga bisa parasitoid atau menggunakan cendawan. Nah, yang saya ini kan mungkin perbanyakan masal yang tadi ada ditanyakan, kalau tidak salah saya itu terkait dengan nematoda entomopatogen. Ya, mungkin di slide saya bisa dilihat. Nematoda entomopatogen ini Bu Asmaniar ya, kalau tidak salah saya. Itu bisa kita menggunakan secara in vitro atau secara in vivo. Artinya apa? Kalau nematoda itu secara in vitro kita bisa menggunakan ular dongkong atau tenebrio. Ini yang bagus karena kerapatan nematoda yang dihasilkan itu jauh lebih banyak dibanding dengan kita menggunakan pakan buatan. Jadi pakan buatan ini bisa berupa, ini berapa contoh penelitian ya. Di dalam 30 ml aquades nanti kita masukkan tepung kedelai, kemudian bubuk hati ayam atau bubuk apa namanya pakan anjing ya, dog food gitu. Jadi ada yang dicampur itu apa namanya komposisi ini bisa minimal kalau kita memperbanyak nematoda untuk mempertahankan di lab itu cukup efektif ya. Tapi untuk memang meningkatkan virulensinya kita memang harus perbanyakkan secara in vitro menggunakan larva tenebrio. Nah, kemudian juga terkait dengan perbanyakan massal juga harus diperhatikan. Baik untuk Beperia mungkin ada yang berapa yang bertanya, terutama Bu Zeli apa ya yang berhubungan dengan Beperia. Jadi ini beberapa penelitian. Jadi kalau kita cendawan entomopatogen itu ada di lab, itu maksimal kita bisa membuat transfer ya, pemindahan serial transfer secara in vitro menggunakan media apakah PDA atau SDAY, itu maksimal 15 kali. Ya, jadi jangan sampai lebih dari 15 kali transfer, artinya kalau satu kali itu perbanyakan 15 hari, artinya apa? Setiap 15 hari kita pindahkan induk pertama, nanti generasi kedua itu maksimal cuma 15 kali yang dianjurkan. Karena apa? Kalau lebih dari 15 kali, ini dari hasil penelitian itu bisa mengurangi jumlah kunidia yang dihasilkan, juga mengurangi kemampuan enzim. Nah, enzim ini terkait dengan patogenisitas, makanya nanti akan mengurangi virulensi. Makanya Bapak Ibu yang kerja di labor pengendalian hayati sebaiknya stok-stok apa ya biarkan yang ada di lab itu dipindahkan dulu ke serangga uji sebelum diaplikasi ya. Jadi jangan langsung diperbanyak di media beras atau di media jagung misalnya, mungkin dari rata-rata dari balai besar seperti itu, balai BPTPH. Jadi kalaupun diperbanyak di media beras itu boleh menyimpan, jadi dia bisa tahan. Mungkin pertanyaan dari Bu Zeli, kalau kita perbanyak di media beras atau media jagung atau mungkin media PDA itu bisa bertahan selama 24 bulan atau 1,5 tahun atau 2 tahun kalau suhu penyimpanan sekitar 7 derajat. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan jangan di ruang biasa. Kalau di ruang biasa sebetulnya konidia yang ada itu tidak hidup lagi ya. Jadi tidak akan berkecambah. Jadi ada penelitian di luar negeri itu maksimal cuma 24 bulan itu bisa dianjurkan disimpan. Jadi kalau setelah itu Bapak Ibu membarui lagi menggunakan media yang baru atau ditularkan kembali ke serangga uji ya. Kemudian juga ini saya kira. Nah, bagaimana aplikasi? Jadi apakah bisa disemprot? Jadi sebetulnya untuk entomopatogen kita menggunakan metode baru. Jadi aplikasi entomopatogen itu bisa memang pada OPT langsung. Ini pertanyaan Bu Prasmita ya dari PUPT Riau. Bisa langsung pada serangga, itu memang yang biasa kita kerjakan. Nah, yang kita kerjakan sekarang juga adalah melalui tanaman. Jadi artinya apa? Ini yang kita coba penelitian dengan wearing batang coklat, kebetulan mahasiswa bimbingan saya. Jadi benih padinya kita rendam dulu dengan Beperia, nanti kita berikan ini preferensi. Kemudian ada lagi sebetulnya data biologi, itu bisa mengurangi kesukaan dari imago wearing coklat. Jadi kalau tanaman padi yang tidak diaplikasi BB, tidak direndam hanya dengan air, itu jumlah telur yang diletakkan sampai 600, sementara kalau kita kasih dengan BB itu sedikit berkurang. Nah, nanti ada data berikutnya itu bisa mengurangi perkembangan populasi. Jadi aplikasi Beperia itu tidak hanya
pada serangga, tapi juga bisa kita aplikasi pada tanah atau pada tanaman. Nah, saya mencoba penelitian juga dengan apa, tapi ini pada tanaman cabai, itu bisa mengurangi populasi Mysticus persicae. Jadi tanaman cabainya direndam dulu dengan Beperia basiana. Jadi kalau selama ini kita menyemprot dengan serangganya terkena langsung, tapi ini adalah melalui induksi ketahanan. Jadi di sini Beperianya kita kita aplikasi ke cabai, nanti ditanam, tanaman cabainya ditanam seperti biasa, dan itu secara nyata bisa mengurangi populasi dari Mysticus persicae ya pada tanaman cabai. Dan itu beberapa penelitian yang sudah diinikan. Dan untuk Spodoptera fugipeda juga begitu. Orang sudah mencoba di tanaman kapas melalui perendaman benih, itu bisa mengurangi terhadap bobot dari Spodoptera fugipeda. Beberapa pertanyaan kalau dari Pak Mulyono, mungkin saya kira setuju ya Pak. Jadi permasalahan agen Haiti sebetulnya yang paling ini kan adalah sosialisasi. Bagaimana memang masyarakat bisa menggunakan agen Haiti tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Desi dari BPTP dari penggunaan nanopartikel. Nah memang itu penggunaan formulasi atau penggunaan ekstrak tumbuhan yang menggunakan prinsip nanopartikel dengan ukuran yang sangat kecil, ya sekitar 8 mikron, itu memang dia lebih efektif ya dibanding dengan kalau ekstrak biasa. Dan itu sudah dicobakan pada wereng coklat untuk pengendalian wereng coklat menggunakan ekstrak bunga cengkeh. Kalau nggak salah saya itu sudah pernah dilakukan, dan kalau di penyakit itu sudah biasa untuk penyakit pada tanaman kakao, saya kira sudah menggunakan nanopartikel dari minyak sirih wangi. Jadi sebetulnya nanopartikel ini diharapkan adalah bahan aktif itu bisa terlindungi dan bisa masuk ke dalam sel jaringan tumbuhan sehingga lebih efektif, lebih terlindungi dan lebih persisten. Sehingga nanti bisa mengendalikan OPT lebih baik. Jadi mungkin itu Pak Moderator beberapa pertanyaan yang bisa saya inikan. Baik, terima kasih. Sudah sangat banyak sekali yang disampaikan. Mudah-mudahan para peserta yang mengajukan pertanyaan ke beliau cukup puas. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Profesor Hersanti untuk merespon. Ada beberapa komunikasi dari peserta webinar, Ibu. Kami persilakan. Halo. Terima kasih. Kedengaran suara saya, Pak? Halo? Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih. Saya khawatir nggak kelihatan. Terima kasih Pak Moderator dan teman-teman semua. Saya sangat senang ya ada banyak respon ya untuk mikorisa ini. Intinya untuk Bapak Manian di BPTH Lampung, kemudian Bu siapa lagi ya, Bu Nia, Bu Pak Hartato, Pak Kurniawan, Pak Hilman, Bu Endah dan Bu Sukma ya, atau nanti mohon maaf kalau tidak disebutkan dalam saya tadi soalnya banyak dan cepat sekali saya itu kan. Jadi intinya adalah kebanyakan yang bertanya itu bagaimana cara memperbanyak mikorisa. Apakah mikorisa itu bisa dibeli atau bisa dibuat seperti trichoderma ya, tingkat petani itu bisa dibuat atau tidak ya. Intinya mikorisa itu adalah yang tadi saya sebutkan, dia polifag, dia menginfeksi ya atau mengkolonisasi banyak tanaman. Jadi Bapak yang menanyakan apakah petani bisa memperbanyak, bisa, sangat bisa ya. Saya dulu waktu S2 juga mengisolasi mikorisa pada tembakau itu mudah sih tidak ya, tetapi maksudnya mudah, tetapi didapatkan mikorisanya juga agak jelimet karena mikorisa itu pada tanaman tembakau tidak terlalu banyak ininya persentase infeksinya ya. Nah untuk jagung ya itu banyak sekali ya. Jadi kita bisa membuat atau memperbanyak mikorisa itu adalah dengan cara apa? Dengan cara mengambil akar-akar ya di daerah rizosfer yang tadi saya sebutkan di daerah perakaran ya sekitar 5 mm sampai 10 mm. Nah, itu kita enggak mungkin ya ngukur ya, Pak. Tapi yang pasti kita ambil tanamannya itu kita gerakan, kemudian nanti ada tanah-tanah yang menempel. Nah, itu merupakan daerah rizosfer. Di situ kita ambil daerah perakaran tersebut, kemudian kita tanam pada gelas-gelas plastik
apapun pot ya atau bekas apa namanya bekas aqua atau bekas botol-botol itu sudah kita lubangi. Nah, kita namanya media yang paling mudah itu kalau geolit memang agak sulit juga ya Bu dibanding juga kadang kalau kita nyari geolit itu dengan ukuran tertentu karena tidak semua ukuran geolit itu bisa digunakan untuk perbanyakan atau medianya mikoriza. Makanya kita yang saya pengalaman saya itu ada dengan menggunakan pasir. Pasir apa? Bukan pasir laut ya Pak, pasir apa namanya gunung ya seperti itu. Nah kita apa namanya kita buat lubang tanam, kemudian kita apa? Kita masukkan tanah dan akar, tanah yang menempel di akar, kemudian kita taruh di lubang itu, kemudian kita tanam apa jagung, kemudian kita tutup dan kita siram. Ya, yang penting kita tidak boleh terlalu banyak memberikan apa namanya pupuk. Pupuk itu biasanya kita berikan hanya setengah dosis atau setengah konsentrasi. Kemudian yang penting lagi itu tadi ada yang menanyakan apakah matahari itu akan memperparah ya. Matahari itu sangat dibutuhkan oleh mikoriza. Karena untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Di mana proses fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh mikoriza. Jadi pada saat kita memperbanyak mikoriza itu yang harus kita perhatikan jangan tergenang, jangan terlalu banyak air, matahari harus cukup ya, harus tersinar banget ya matahari dan penggunaan biasanya kita gunakan itu adalah pupuk cair ya, banyak pupuk cair ya. Yang dulu saya pernah di itu kan adalah Hiponex itu yang merah yang itu dan itu hanya setengah dosis seperti itu ya. Jadi 2-3 bulan ini yang kita tanam jagung itu jagung akan tumbuh ya pasti kecil ya. Kemudian 3 bulan setelahnya itu kita potong daunnya, batangnya dan kita biarkan selama sekitar 2 minggu dan itu gunanya untuk apa? Untuk merangsang si mikoriza itu membentuk spora. Di situ nanti kita akan bisa panen ya tadi gambarnya sudah saya lihat perlihatkan ya ada yang panen jagung ya jadi tidak hanya jagung sorghum juga itu bisa kita gunakan. Nah di situ kita bisa merupakan sumber dari mikoriza. Jadi bapak-bapak di lapangan itu jangan merasa bahwa mikoriza itu sulit, tidak sulit ya. Yang mudah lagi apabila bapak di Shopee dimanapun ya di Tokopedia itu banyak yang menjual mikoriza. Ya, di situ saya tidak tahu mikorizanya mungkin di situ di kemasannya akan dicantumkan genusnya apa atau spesiesnya apa glomus atau gigaspora atau scutellospora ya seperti itu. Jadi kita juga harus memperhatikan ya bahwa mikoriza apa saja yang untuk tanaman padi ya. Apa saja yang untuk jagung. Jadi harus spesifik juga sebetulnya. Yang harus kita perhatikan juga itu adalah bagaimana aerasinya. Aerasinya harus bagus. Maka jangan terlalu banyak menyiram media perbanyakan kita. Ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah bagaimana aplikasinya. Jadi mungkin tadi ada mungkin nanti panitia akan membagikan materinya ya. Bagaimana mikoriza itu kita aplikasikan. Ya. Jadi pada umumnya satu tanaman itu ada 10 sampai 20 gram per pohon. Kemudian kerapatan sporanya itu sekitar paling banyak 100. Jadi satu mikoriza sebetulnya sudah bisa menginfeksi akar tanaman. Tapi kan kita ya tidak yakin kalau hanya satu populasinya. Jadi kita kita yakinkah bahwa mikoriza yang kita jual ya, yang kita beli itu kerapatan sporanya sekitar 1 gram itu ada 10 sampai 20 kerapatan spora. Ya, kita ingin yakin bahwa itu terinfeksi si tanaman kita itu. Jadi untuk mengefisienkan penggunaan mikoriza kita sebaiknya gunakan adalah pada saat persemaian. Ya, atau juga ada beberapa penelitian dia di cutting. Jadi diselimuti benihnya dengan mikoriza. Jadi ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa diselimuti seperti mikoriza seperti trichoderma ya Bu ya. Kalau nggak salah juga ini cutting ya Bu ini ya bahwa bisa perlakuannya seperti mikoriza juga seperti itu bisa. Jadi sangat mudah di ini. Tidak perlu peralatan yang steril dan sebagainya. Yang penting media kita itu adalah steril. Steril bisa kita steril dalam tanda petik ya yang sudah dipasteurisasi ya. Jadi untuk menghilangkan parasit-parasit mikoriza itu dengan pasteurisasi. Jadi kita tidak usah menyiapkan sesuatu yang yang agak ribet ya Bu ya. Kita medianya harus dikupus, kemudian harus di apalagi inokulumnya harus ya. Nah, itu mikoriza lebih enggak terlalu itu. Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang mikoriza sedikit tentang mikoriza saya juga tidak terlalu ini. Silakan hubungi saya. Saya dengan sangat senang hati akan membalas
Terima kasih. Sudah cukup. Ya, Pak. Pengaruh dari pestisida. Ya, mohon maaf ya. Jadi pestisida itu merupakan fungisida terutama. Kan mikorrhiza itu fungisida ya, Pak. Jamur. Jadi pasti apabila kita aplikasikan ke tanamannya, kita harapkan apa mikorrhizanya itu menginfeksi tanaman itu boleh dikatakan pesimis juga ya, Pak. Karena percobaan saya juga memperlihatkan bahwa aplikasi fungisida yang bersifat sistemik itu lebih berbahaya dibandingkan dengan fungisida yang bersifat kontak. Ya, mungkin populasinya akan menurun. Ya, tetapi akan lebih menurun lagi, akan mematikan mikorrhiza apabila fungisidanya sistemik. Karena dia akan mematikan tidak apa. Kalau kontak kan kita hanya bisa mematikan mikorrhizanya yang ada di luar. Tapi kalau udah masuk dia akan selamat. Tapi kalau sistemik yang digunakan fungisida apa spora yang mikorrhiza yang sudah masuk kemudian diberikan fungisida yang sistemik akan mati. Akhirnya tidak ada pengaruhnya seperti itu. Terima kasih Pak diingatkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, mungkin sebelum kita coba nanti untuk berkomunikasi secara langsung, ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan informasi ini terkait pertanyaan dari Pak Mulyono dari AKB ini terkait bagaimana sosialisasi dari pemanfaatan agen hayati ini. Ini kami sampaikan bahwa setiap tahun kami Balai Besar Peramalan UPT ini mengumpulkan kurang lebih sekitar 30 tenaga laboratorium lapangan dari seluruh Indonesia itu untuk mengikuti pemantapan, pembekalan dan lain sebagainya terkait dengan pemanfaatan agen pengendali hayati. Dan juga Balai Besar Peramalan UPT juga punya banyak kegiatan bekerja sama dengan para kelompok tani terkait dengan pemanfaatan agen pengendali yang ada. Tentunya utamanya memang pada tanaman padi. Dan ini setiap saat tentunya kita lakukan itu. Dan juga kami BPP UPT ini juga menerima istilahnya itu permohonan untuk pendampingan terkait dengan pengembangan APH oleh kelompok tani yang ada di lapangan. Saya kira itu tambahan Pak Mulyono. Tentunya terkait dengan sosialisasi ini tentunya memang semua pihak, tentunya kami BPP UPT di pusat telah melakukan itu juga tentunya harus ditindaklanjuti oleh BPTPH yang ada di provinsi dan juga LPHP yang ada di lapangan atau LAH atau agen hayati yang ada di lapangan agar pemanfaatan agen pengendali hayati untuk pengendalian OPT ini bisa lebih termasyarakatkan sehingga tentunya harapannya produk pertanian tentunya hasil panen baik itu padi, jagung maupun kedelai juga menjadi produk pertanian yang aman konsumsi. Saya kira itu. Bapak Ibu sekalian, kami konfirmasi kepada admin apakah akan kita buka komunikasi langsung pada peserta webinar yang sampai sekarang masih bergabung dengan kita semuanya. Kalau di monitor yang ada di kami masih ada 487 peserta yang bergabung dalam webinar ini. Silakan admin yang ada di pusat tanaman pangan barangkali bisa dibuka komunikasi langsung pada webinar ini. Ada Pak
Bisa saya jawab langsung, Pak? Itu dengan siapa ini? ini, oh jadi nggak usah di itu kan, ya saya nggak tahu tuh kalau YouTube seperti apa di ininya. Oke. Okay. Tapi tadi ada yang raise hand tadi, Pak. Intinya bahwa kalau kita memadukan dengan bakteri yang bersifat antagonis untuk patogen itu intinya bisa saja karena dua-duanya satu jamur satu bakteri, jadi mungkin tidak ada persaingannya. Tapi dengan Trichoderma aja kita sudah menunjukkan bahwa itu bagus ya, apa tuh namanya, tetap sinergis walaupun dua-duanya jamur, tapi kebutuhan ininya juga mungkin kemungkinan akan berbeda dan apa ya namanya peranannya juga berbeda seperti itu. Walaupun dua-duanya punya hormon, punya antibiosis dan sebagainya. Tapi kalau saya rasa sih ditambahkan dengan Trichoderma, ditambahkan dengan bakteri itu tidak akan terjadi antagonis. Ya jadi dia tetap bisa berperan masing-masing peranannya seperti itu. Itu yang di YouTube ya Pak, saya sendiri juga jarang lihat YouTube. Mangga Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Profesor. Silakan Bapak Ibu yang lain, silakan untuk raise hand dan minta tolong pada admin di tanaman pangan untuk dibantu. Silakan. Ada dua orang yang resen. Ya, silakan Pak. Pak Ade Setiawan, silakan Pak. Ada Pak Awanda, ada Ibu Nani, ada Pak Ade Setiawan, silakan. Ada Ibu Zeli, silakan. Ya, halo, selamat siang. Ya, silakan, selamat siang. Ya, saya Awanda. Di sini saya mau nanya, tadi kan ada pertanyaan kalau misalnya penggunaan fungisida dengan agens hayati atau mikoriza. Nah, itu kan yang kimia, setahu saya. Nah, kalau misalnya itu pestisida nabati, dia maksudnya buah pestisidanya yang nabati, apakah itu bakal tetap mempengaruhi kinerjanya mikoriza? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah misalnya nih tanahnya itu saya sterilisasi dulu Pak, menggunakan PSNAP untuk menghambat pertumbuhan, untuk mematikan fusarium yang ada di tanah. Nah, setelah itu saya menggunakan mikoriza dan PGPR, apakah ada jeda waktu antara saya sanitasi itu tanah dengan penggunaan mikoriza dan PGPR untuk tanah tersebut sebelum ditanam ataupun sudah mulai ada tanamannya di situ yang tumbuh? Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya ditujukan ke siapa ya, Mbak Amanda? Mohon maaf Bu, saya lagi di jalan tadi, jadi saya tanya yang mikoriza. Oke, terima kasih. Enggak Pak, kalau moderator saya jadi. Maaf. Mungkin untuk saya ya Pak, Pak moderator, pertanyaannya. Halo? Iya Bu. Oke, okay. Ya, terima kasih Pak. Pestisida nabati itu biasanya adalah pestisida yang bersifat kontak ya, kebanyakan ya. Tapi kalau kita lihat sesuatu yang alami itu tidak daya racun ya, mulai catatan toksiknya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pestisida fungisida sintetik ya Mbak ya, ini masih muda saya panggil Mbak. Kemudian kalau kita lihat apakah kita bisa apakah tidak berpengaruh mikoriza ya apabila kita berikan pestisida nabati, saya belum pernah mencoba untuk pestisida nabati. Tapi kalau dilihat dari kandungan yang terdapat di pestisida nabati itu tidak terlalu toksik dibandingkan dengan pestisida sintetik ya, Pak ya. Nah, kalau kita ingin tetap